Turnamen bulu tangkis bergengsi, KFF Singapore Open 2024, bagian dari BWF World Tour Super 750, siap digelar. Dengan total hadiah fantastis sebesar 850.000 dolar Amerika atau setara dengan 13,6 miliar rupiah. Ajang bergengsi ini akan berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga tanggal 2 Juni tahun 2024 di Singapore Indoor Stadium. Menjanjikan pertarungan sengit antara para pebulu tangkis papan atas dunia. Berikut ini adalah daftar pemain unggulan di masing-masing sektor yang akan berlaga di turnamen ini. Sektor ganda putra, unggulan pertama Satwik Rangki Rangkiredi, Cirak Seti, pasangan ganda putra asal India ini baru saja menjuarai Thailand Open 2024 dan saat ini menempati peringkat satu dunia. Pada laga perdana di KFF Singapore Open 2024, mereka akan menghadapi ganda putra Denmark, Daniel Lutgaard, Mats Vestergaard. Menariknya, ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan, sehingga pertandingan ini dipastikan akan menyajikan taktik dan strategi terbaik dari kedua belah pihak. Unggulan kedua, Liang Weikong, Wang Chang, ganda putra asal China ini, adalah juara badminton Asia Championships 2024 dan kini berada di peringkat dua dunia. Mereka akan memulai perjalanan di turnamen ini dengan menghadapi pasangan ganda putra India, Krishna Prasad Garaga, Sai Pratek. Kedua pasangan ini pernah bertemu satu kali sebelumnya, di mana Liang Wei Kong, Wang Chang, berhasil meraih kemenangan. Pertemuan terakhir mereka, terjadi di Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2024 dengan skor kemenangan 21-14 dan 21-17 untuk pasangan China. Unggulan ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae. Pasangan ganda putra nomor satu Korea Selatan ini adalah jawara Yonex Sunrise India Open 2024. Pada laga perdana KFF Singapore Open 2024, mereka akan berhadapan dengan ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Kedua pasangan ini pernah bertemu satu kali sebelumnya, di mana Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, keluar sebagai pemenang. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Turnamen Kapal Api Grup Indonesia Open 2023 dengan skor kemenangan 21-14 dan 21-10 untuk pasangan Korea Selatan. Unggulan keempat Aron Chia, Soh Wu Yik. Pasangan ganda putra andalan Malaysia ini adalah peraih gelar juara di Victor Denmark Open 2023. Di laga pembuka mereka di KFF Singapore Open 2024, Aron Chia, Soh Wu Yik, akan berhadapan dengan ganda putra dari China Taipei, Chang Ko Chi, Poli Sejauh ini, Aron Chia, Soh Wu Yik, selalu unggul dalam dua kali pertemuan mereka. Pertemuan terakhir terjadi di turnamen Yonex All England Open 2024, di mana pasangan Malaysia menang dengan skor 21-18 dan 24-22 setelah pertarungan sengit dalam dua game. Unggulan kelima, Kim Astrup, Anders Kaarup Rasmussen, menghentak dengan status sebagai juara Eropa 2024, pasangan ganda putra nomor satu Denmark, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen, siap menggebrak KFF Singapore Open 2024. Pada laga perdana, mereka akan menghadapi ganda putra Skotlandia, Alexander Dunn dan Adam Hall. Tidak tanggung-tanggung, Astrup dan Rasmussen telah mengantongi lima kemenangan berturut-turut atas pasangan Skotlandia ini. Terakhir, mereka menang telak dengan skor 21-11 dan 21-13 di European Championships 2024. Dengan catatan gemilang ini, Astrup dan Rasmussen siap menunjukkan dominasi mereka di arena. Unggulan keenam, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, sang juara bertahan KFF Singapore Open 2023, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, kembali dengan misi mempertahankan gelar. Mereka akan bertarung di laga pembuka melawan rekan senegara, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Dalam pertemuan mereka sebelumnya di Yonex All England Open 2024, Hoki dan Kobayashi menang dua game langsung, dengan skor 21-18 dan 21-12. Kini, mereka siap mempertaruhkan segala strategi dan kekuatan untuk kembali meraih kemenangan di tanah Singapura. Unggulan ketujuh, pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, datang dengan status juara Yonex All England 2023 dan 2024. Pada laga perdana, mereka akan berhadapan dengan ganda putra Jerman, Bejarne Geis dan Jan Colin Velker. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan di kancah internasional. Dengan reputasi dan prestasi gemilang, Fajar dan Rian diharapkan dapat tampil dominan dan melangkah jauh di turnamen ini. Unggulan kedelapan, Pasangan ganda putra China, Liu Yuchen dan Ousuan oh Suanyi yang merupakan juara Hilo Open 2023, akan mengawali turnamen ini dengan menghadapi ganda putra Perancis, Christo Popov dan Thomas Junior Popov. Rekor pertemuan sebelumnya memihak Liu Yuchen dan Ousuan oh Suanyi yang selalu menang dalam empat pertemuan mereka. Pertemuan terakhir mereka di Hilo Open 2023 berakhir dengan kemenangan Liu Yuchen dan Ousuan oh Suanyi dalam laga dua game dengan skor 21-17 dan 21-15. Rekor ini membuat Liu Yuchen dan Ou oh Suanyi Yi difavoritkan untuk mengatasi lawan mereka di laga perdana. Sektor Ganda Putri Unggulan pertama, juara Yonex Friends Open 2024, pasangan ganda putri asal China, Chen Qingchen dan Jia Yifan. Pada laga perdana mereka, Chen King Chen dan Jia Yifan akan berhadapan dengan pasangan ganda putri asal Denmark, Julie Fine Ibsen dan Mai Suro. Menariknya, ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan tersebut, menambah ketegangan dan antisipasi untuk pertandingan tersebut. Unggulan kedua, juara Bank of Ningbo Asia Championships 2024, pasangan ganda putri asal Korea, Baik Hana dan Lee Sohee. Di laga pembuka, baik Hana dan Lee Sohi, akan bertemu dengan pasangan ganda putri dari Amerika Serikat, Francesca Corbett dan Alison Lee. Sejauh ini, baik Hana dan Lee Sohi selalu unggul dalam tiga pertemuan sebelumnya dengan Francesca Corbett dan Alison Lee. Pertemuan terakhir mereka terjadi di turnamen Yonex All England Open 2024, di mana baik Hana dan Lee Sohi berhasil meraih kemenangan dengan skor 21.13 dan 21.19. Unggulan ketiga, juara Daihatsu Indonesia Master 2024, pasangan ganda putri asal China, Liu Shengsu dan Tan Ning. Pada laga perdana, Liu Shengsu dan Tan Ning, akan berhadapan dengan pasangan ganda putri asal Malaysia, Tan Pei dan Tina Ah Muralitaran. Kedua pasangan ini memiliki rekam jejak head-to-head -head yang seimbang, masing-masing menang dua kali, dalam empat pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir mereka terjadi di turnamen Daihatsu Indonesia Master 2024, di mana Liu Shengsu dan Tan Ning meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 21-16 dan 21-9. Unggulan keempat finalis All England Open 2024, pasangan ganda putri andalan Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida, pada laga pembuka. Nami Matsuyama dan Chiharu Sida, akan menghadapi pasangan ganda putri dari China Taipei, He Yin Hui dan Lin Ji Yun. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama, bagi kedua pasangan tersebut, menambah elemen kejutan dan antisipasi, di kalangan penonton dan penggemar bulu tangkis. Unggulan kelima, finalis Daihatsu Indonesia Master 2024, pasangan ganda putri asal China, Zhang Su Xian dan Zheng Yu. Pada laga perdana, Zhang Susian dan Zeng Yu akan berhadapan dengan rekan senegaranya, Li Wenmei dan Liu Xuan. Xuan. Sejauh ini, Zhang Susian dan Zeng Yu selalu unggul dalam dua pertemuan sebelumnya. Pertemuan terakhir mereka di turnamen Yonex Sunrise India Open 2024 merupakan laga yang sangat ketat, di mana Zhang Suxian dan Zeng Yu berhasil menang dengan skor 19-21, 21-17. Dan 2118. Unggulan keenam, juara Satio Group Australian Open 2023, pasangan ganda putri andalan Korea, Kim So-young dan Kong Hyong. Pada laga pembuka, Kim So-young dan Kong Hyong akan menghadapi pasangan ganda putri dari Thailand, Ornicha Jongsataponparn dan Sukita Suwajai. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama bagi kedua pasangan tersebut, dengan belum adanya catatan head-to-head pertandingan ini diprediksi akan penuh dengan strategi dan dinamika tak terduga. Unggulan ketujuh, juara Yonex Sunrise India Open 2024, pasangan ganda putri asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Pada laga perdana, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara akan berhadapan dengan pasangan ganda putri dari Thailand, Patarin Ayam Fares Risakul dan Napapa Kontungkasatan. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama bagi kedua pasangan tersebut, menambah unsur kejutan dan antisipasi. Unggulan ke-8, juara Victor Hong Kong Open 2023, pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Pada laga pembuka, Apriyani dan Siti Fadia akan berhadapan dengan pasangan ganda putri dari India, Simran Singi dan Ritika Taker. Pertemuan ini juga akan menjadi yang pertama bagi kedua pasangan, menciptakan suasana penuh antisipasi di kalangan penonton. Sektor ganda campuran. Unggulan pertama, juara Yonex All England Open 2024, pasangan ganda campuran asal China, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong, menempati posisi unggulan pertama. Di laga perdana. Pasangan yang dikenal dengan permainan agresif dan koordinasi sempurna ini mendapatkan bye sehingga langsung melangkah ke babak selanjutnya tanpa harus bertanding. Hal ini memberi mereka keuntungan untuk mempersiapkan diri lebih matang menghadapi tantangan berikutnya. Unggulan kedua, Juara Asia Championship 2024, pasangan ganda campuran andalan China lainnya, Feng Yanze dan Huang Dongping. Di laga perdana mereka, Feng Yanze dan Huang Dongping, akan berhadapan dengan pasangan ganda campuran dari Thailand, Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran. Dalam rekor pertemuan sebelumnya, Feng Yanze dan Huang Dongping telah menang enam kali, sementara Supak Jomkoh dan Supisara Pau Sampran baru menang satu kali. Pertemuan terakhir mereka terjadi di turnamen Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2024, di mana Feng Yanze dan Huang Dongping berhasil menang dengan skor 21-8 dan 21-16. Unggulan ketiga, juara Petronas Malaysia Open 2024, pasangan ganda campuran dari Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Mereka siap menjalani laga perdana dengan semangat penuh saat berhadapan dengan pasangan ganda campuran dari China Taipei, yang Po dan Hu Lingfang. Dalam sejarah pertemuan mereka, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino memegang kendali dengan unggul 1-0. Pertemuan terakhir di turnamen Bank of Ningbo-Badminton Asia Championships 2024, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino meraih kemenangan gemilang dengan menutup pertandingan dalam dua game langsung dengan skor meyakinkan 21-13 dan 21-10. Unggulan keempat juara Korea Master 2023 pasangan ganda campuran dari Korea, Seo seung Jae dan Cha Yu Jung, telah menunjukkan dominasi mereka di level internasional. Kedua pemain ini akan menghadapi tantangan di laga perdana mereka, berhadapan dengan pasangan ganda campuran dari Singapura, Hyong Kai Teri dan Tan Wei Han Jessica. Dalam rekor pertemuan sebelumnya, Seo seung Jae dan Cha Yu Jung selalu mampu meraih kemenangan dalam tiga pertemuan mereka. Pertemuan terakhir di turnamen Lining China Master 2023 menegaskan superioritas mereka di mana duo Korea Selatan ini berhasil memenangkan pertandingan dalam 3 game yang ketat dengan skor akhir 9-21, 25-23, dan 21-19. Unggulan kelima, Jiang Zhenbang Wei Yasin, pemenang gemilang dari Yonex Friends Open 2023 pasangan tangguh ini siap menyulutkan api persaingan di arena bulu tangkis. Di laga perdana, mereka akan berhadapan dengan pasangan dari Ukraina, Oleksii Titov dan Yevhenia Kantemir. Kedua pasangan ini belum pernah bersua sebelumnya, menambah nuansa misteri dan ketegangan di lapangan. Unggulan keenam, pasangan yang meraih gelar juara di Thailand Master 2024, Decapol Puafaranukroh dan Sapsire Taera Tanajai, adalah kekuatan yang tak boleh dianggap remeh di dunia bulu tangkis. Di laga pembuka, mereka akan menghadapi pasangan dari Belanda, Robin Tabeling dan Selena Pick. Dalam pertemuan sebelumnya, De Capol Puafara dan Sapsire Taera Tanajai telah mendominasi dengan delapan kemenangan, sementara pasangan Belanda hanya menang dua kali. Namun, dalam pertemuan terakhir mereka di Yonex Jerman Open 2024, pasangan Thailand harus menyerah kepada keunggulan pasangan Belanda dengan skor 18-21 dan 15-21. Unggulan ketujuh, pasangan yang memenangkan Yonex Jerman Open 2024, Tang Chunmen dan Seying Suet, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kepercayaan diri yang membara. Di laga pembuka, mereka akan bersaing sengit dengan pasangan unggulan Indonesia, Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emanuel Wijaya. Dalam catatan pertemuan sebelumnya, Tang Chunmen dan Se Ying Suet berhasil meraih kemenangan satu kali, sementara Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emmanuel Wijaya menang dua kali. Pertemuan terakhir mereka di turnamen Hilo Open 2023 adalah pertarungan epik yang dimenangkan oleh Tang Chunmen dan Se Ying Suet dalam pertarungan tiga game sengit dengan skor 21-15, 20-22 dan 21-13. Unggulan ke-8, juara Korea Master 2023, pasangan hebat dari Korea Selatan, Kim Won Ho dan Jong Na -eng. Di laga pertama, mereka akan dihadapkan dengan pasangan dari Denmark, Matthias Christiansen dan Alexandra Boje. Dalam rekor pertemuan sebelumnya, Kim Won Ho dan Jong Na telah menang dua kali, sementara Matthias Christiansen dan Alexandra Boje hanya menang satu kali. Pertemuan terakhir mereka di turnamen Kumamoto Master Japan 2023, adalah pertarungan yang menegangkan dimenangkan oleh Kim Won Ho dan Jong Naeng dalam 3 game dramatis dengan skor 16-21, 24-22, dan 21-12. Sektor tunggal putra. Unggulan pertama, juara BWF World Tour Finals 2023, pebulu tangkis asal Denmark Victor Axelsen. Pada laga perdana, Axelsen akan berhadapan dengan pebulu tangkis India, Lakshya Sen. Sejauh ini, Victor Axelsen unggul dalam 6 dari 7 pertemuan mereka. Pertemuan terakhir terjadi di turnamen Thomas dan Uber Cup 2022, di mana Axelsen menang dengan skor dominan 21-13 dan 21-13. Unggulan kedua juara Yonex Friends Open 2024, pebulu tangkis asal China, Si Yuki, di laga pembuka. Si Yuki akan berhadapan dengan pebulu tangkis Denmark, Magnus Johansen Dalam dua pertemuan sebelumnya, Si Yuki selalu keluar sebagai pemenang. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Yonex Friends Open 2024, di mana Si Yuki menang dua game langsung dengan skor. 2110 dan 2114. Unggulan ketiga, juara All England Open 2024, pebulu tangkis andalan Indonesia, Jonathan Christie. Pada laga perdana, Jonathan Christie yang akrab disapa Jojo akan menghadapi pebulu tangkis China Taipei, Chou Tien-chen. Dalam 15 pertemuan mereka, Jojo unggul dengan 9 kemenangan, sementara Chou Tien-chen meraih 6 kemenangan. Pertemuan terakhir mereka di All England Open 2024, dimenangkan oleh Jojo dengan skor 21-4 dan 21-15, menunjukkan performa yang luar biasa. Unggulan keempat, juara Eropa 2024, tunggal putra andalan Denmark, Anders Antonsen. Pada laga perdana, Anders Antonsen akan berhadapan dengan rekan senegaranya, Rasmus Gemke. Dalam enam pertemuan mereka sebelumnya, Anton Sen selalu keluar sebagai pemenang, menunjukkan dominasi yang konsisten atas Gemke. Pertemuan terakhir mereka, terjadi di Turnamen All England Open 2023, di mana Anton Sen menang dengan skor 21-16 dan 21-18. Unggulan kelima, juara Lining China Master 2023, Pebulu Tangkis asal Jepang, Kodai Naraoka. Pada laga pembuka, Naraoka akan berhadapan dengan pebulu tangkis India, Kidambi Srikan. Sejauh ini, Naraoka selalu unggul dalam tiga pertemuan mereka sebelumnya. Pertemuan terakhir terjadi di Asian Games 2022, di mana Naraoka menang dengan skor 21-16 dan 21-17. Unggulan ke juara Yonex America Open 2023, pebulu tangkis asal China, Li Si Feng. Pada laga perdana, Li si Feng akan berhadapan dengan rekan senegaranya, Lei Lan Si. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama bagi kedua pemain tersebut, menambah elemen kejutan dan antisipasi di kalangan penonton. Unggulan ketujuh, tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Di laga pembuka, Ginting akan berhadapan dengan pebulu tangkis Malaysia, Li Zijia. Sejauh ini, dalam enam pertemuan mereka, Ginting unggul dengan 5 kemenangan, sementara Lizzie Jia hanya sekali meraih kemenangan. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Turnamen Daihatsu Indonesia Master 2022, di mana Ginting menang dalam pertarungan sengit 3 game dengan skor 18-21, 21-16, dan 21-15. Unggulan ke-8, juara Pro 2 Malaysia Master Open 2023, Pebulu Tangkis asal India, Pranoy Hasina Sunil Kumar. Di laga perdana, Pranoy akan berhadapan dengan pebulu tangkis Belgia, Julin Karagi. Sejauh ini, Pranoy unggul dalam satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya. Pertemuan terakhir mereka terjadi di turnamen Korea Open 2023, di mana Pranoy menang dengan skor 21-13 dan 21-17. Sektor Tunggal Putri Unggulan pertama, juara Yonex Friends Open 2024, pebulu tangkis asal Korea, An Se-young. Pada laga perdana, An Se-young akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Myanmar, Ted Tuzar. Pertemuan ini akan menjadi yang pertama bagi kedua pemain, menambah elemen misteri dan antisipasi di kalangan penonton. Unggulan kedua, juara Lining China Master 2023, pebulu tangkis asal China, Chen Yufei. Di laga pembuka, Chen Yufei akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Kanada, Michelle Li. Sejauh ini, Chen Yufei mendominasi head to head dengan 10 kemenangan dari 11 pertemuan mereka. Pertemuan terakhir terjadi di turnamen All England Open 2023, di mana Chen Yufei menang dengan skor 22-20 dan 21-14. Unggulan ketiga, juara Eropa 2024, pebulu tangkis andalan Spanyol, Carolina Marin. Pada laga perdana, Carolina Marin akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Malaysia, Goh Jin Wei. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Marin selalu keluar sebagai pemenang. Pertemuan terakhir mereka Terjadi di turnamen kapal api Indonesia Open 2023, di mana Marin menang dua game langsung dengan skor 21-11 dan 21-11. Unggulan keempat, juara Yonex Sunrise India Open 2024, Pebulu Tangkis andalan China Taipei, Tai Suying. Pada laga perdana, Tai Suying akan berhadapan dengan Pebulu Tangkis asal Skotlandia, Kirsty Gilmore. Sejauh ini, Tai Su Ying mendominasi dengan memenangkan semua lima pertemuan mereka sebelumnya. Pertemuan terakhir mereka terjadi di BWF Championships 2021, di mana Tai Su Ying menang dalam tiga game dengan skor 21-10, 19-21, dan 21-11. Unggulan kelima, juara Victor Hong Kong Open 2023, tunggal putri asal Jepang, Akane Yamaguchi. Di laga pembuka, Akane Yamaguchi akan berhadapan dengan pebulu tangkis andalan Thailand, Ratchanok Intanon. Sejauh ini, dalam 25 pertemuan mereka, Yamaguchi unggul dengan 14 kemenangan, sementara Intanon meraih 11 kemenangan. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Yonex Canada Open 2023, di mana Yamaguchi menang 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-16 unggulan keenam juara Arctic Open 2023 pebulu tangkis asal China Han Yue pada laga perdana Han Yue akan berhadapan dengan pebulu tangkis Jepang Aya Ohori dalam lima pertemuan sebelumnya Han Yue unggul dengan empat kemenangan sementara Ohori hanya meraih satu kemenangan pertemuan terakhir mereka terjadi di Korea Open 2023 di mana Han Yue menang dalam dua game dengan skor 2118 dan 2523. Unggulan ketujuh, juara Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2024 tunggal putri yang mempesona dari China, Wang Ziyi. Wang Ziyi akan mengawali langkahnya dengan menghadapi tantangan dari Amerika Serikat, Beiwen Zhang, dalam laga pembuka. Meskipun Wang Ziyi meraih gelar juara di Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2024 dia harus menghadapi kenyataan bahwa Bei Zhang telah mengalahkannya dalam pertemuan pertama mereka. Pertarungan terakhir mereka terjadi di turnamen Yonex Sunrise Open 2024 yang menjadi landasan bagi kemenangan Bei Zhang. Unggulan ke-8, finalis Daihatsu Japan Open 2023, pebulu tangkis unggulan dari China, He Bingjiao. Di laga pertama, He Bingjiao akan bertemu dengan lawannya dari Singapura, Yoji Amin. Dalam empat pertemuan sebelumnya, He Bingjiao telah meraih kemenangan setiap kali melawan Yoji Amin. Pertemuan terakhir mereka terjadi di turnamen Thomas dan Uber Cup 2024, di mana He Bingjiao memenangkan pertandingan dengan skor 21-15 dan 21-13.